Saya perjalanan menuju gedung DPR. Di jalan nih ada mobil bergambar siapa tuh? Apa humble work hard. He kinds. Rezeki tak dibawa mati, memberi tak akan mengurangi. Waduh, kita deketin truknya. Waduh, ada gambarnya, nomornya V9561 Vicky. Vicky mana ini? P9561 Vicky. V mah kalau nggak salah daerah-daerah Jawa Timur deh. Kita ikutin. Aduh, nanti kita sapa-sapa drivernya. Aduh, sapa-sapa drivernya. Deketin mobilnya agak rapat dikit. Nah, terus rapat dikit. Nah, rapih banget nih mobilnya. Ngangkut barang apa ya? Aduh, nanti kita jar depan, ada rest area depan ya? Ada, kita ajakin ke rest area. Biar diajak ngopi 15 menit. Saya masih punya waktu kok kalau 15 menit. Dari mana? Mau ke Bogor? Bawa apa? Hah? Berhenti situ, saya mau naik. Bentar, ini ketemu nih Pak Sopir tampannya. Ayo kita jalan. Tapi jalan aja. Aduh. Ke Bogor. Ya, nanti depan bisa berhenti. Oh, aslinya mana? Banyuwangi, Pak. Oh, dari Banyuwangi. Banyuwangi ke Bogor. Oh, mau ke Bogor bawa apa? Ubi. Ubi? Ubinya dari? Dari Banyuwangi, Pak. Oh, ubi Banyuwangi dibawa ke Bogor. Oh, ubi dari Banyuwangi dibawa ke Bogor. Satu truk ini isinya berapa? Ada 8 ton, Pak. Oh, 8 ton? Iya. Dari Banyuwangi jam berapa? Kemarin siang. Jam? Jam maghrib lah, habis maghrib. Oh, habis maghrib. Jam berapa? Jam 7 lah, Pak. Oh, jam 7. Habis maghrib jam 7 ya, dari iya. Banyuwangi. Terus aja, kita jalan. Saya ke Jakarta. Nanti kan ini belok ke Bogor, saya lurus. Ya. Saya ke DPR, ke kantor. Ya. Namanya siapa? Sahroni. Pak Sahroni. Yang punya truknya siapa? Pak Haji Santoso. Oh, yang pernah dulu saya kontak ya? Iya. Oh, ketemu sama truknya ini, sekarang. Ini mobilnya, Pak. Oh, ini mobilnya. Ya. Punya berapa? 10. Punya 10? Iya. Truknya? Iya. Weh, sekarang ketemu nih sama mobil truknya. Pernah dulu saya pernah telepon dulu, oh, lama. Ya. Ini truknya ini. Wah, ini truknya. Walah. Wes. Aduh, ketemu. Truk ini perjalanan ke Bogor jadinya berapa jam? Ya kalau nggak berat ini ya bisa
2 hari 2 malam, Pak. Oh, 2 hari 2 malam. Ya. Nah, kalau 2 hari 2 malam itu bensin habis berapa BBM-nya? Solarnya? Kalau semua total pokoknya habis 3 juta lah sangunya habis. Ya. 3 juta. Iya, dari Banyuwangi ke Bogor. Dari Banyuwangi ke Bogor 3 ya, juta. 3 juta habis. Ah, bolak-balik. Enggak, sekali jalan. Sekali jalan. Ya. Pulangnya? Pulangnya ya paling 2,5. Ah, 2,5 juta. Ya. Berarti 5,5 juta dong bolak-balik. Tapi pulangnya bawa muatan. Bawa tadi muatan. Nangkal. Oh, mangkal dulu. Ya. Biasanya kalau berangkatnya nganter ubi. Pulangnya bawa apa? Ya, cari muatan di Jakarta sana mangkal. Oh, mangkal. Ya. Rata-rata bawa apa pulangnya? Proyek. Barang proyek. Oh, barang proyek. Nah, ongkos angkut dari Banyuwangi bawa ubi ke Bogor 4,5 juta. Kebagian berapa? Ya, tinggal ya belum itu kan sisa ongkosan biaya di Jakarta aja, Pak. Biaya sehari-hari. Sampai dapat muatan. Sampai dapat muatan itu kebagian berapa itu? Ya totalnya kan habis pulang dari rumah. Kebagian 500.000. Ya sebagian lah. Kebagian 500.000 bersih. Ya. Bersih. Nanti pulangnya bawa lagi. Kebagian 500 lagi. Berarti dalam waktu sekitar seminggu dapat 1 juta. Segitulah. Segitulah ya. Nanti istirahat dulu di rumah. Ya, tidurin istri dulu. Ya. Oh, buang oli dulu. Sendiri. Biasanya berdua, temennya berkadang. Nanti yang nurunin barangnya kuli? Kuli, anak. Oh, pabrik. Gak sama kenek lagi? Enggak. Oh, yang nurunin barangnya kuli. Wah, kalau nasib itu tiba-tiba saya berangkatnya pas banget. Abang siapa namanya, mas siapa? Sahroni. Sahroni. Istrinya? Sukasih namanya. Istrinya siapa? Sukasih. Ah, buat Mbak Sukasih. Ini nih, masmu. Lagi jalan ke Bogor bawa ubi. Doain biar selamat dapat rezeki yang berkah dan banyak. Sekarang ketemu saya di sini. Aduh, ketemu saya nih. Ini suami tuh lihat tuh. Ngusahain istri sampai legam begini. Tapi gaul, pakai anting di sebelah kirinya. Waduh, keren banget. Kekinian, rambutnya juga dicat merah, gaul. Punya anak? Anak dua. Anak dua, sekolah? Kelas 6 sama masih TK. Kelas 6 sama masih TK. Dulu pernah sekolah dari mana? SMP Wali Songo Banyuwangi. SMP Wali Songo Banyuwangi. Waduh. Sekolahnya SMP Wali Songo. Dia sekolahnya sekolah wali. Wali. Nah, kalau di Jakarta wali itu band wali. Gak pernah ada gangguan apa-apa di jalan? Alhamdulillah gak ada. Oh, gak ada ya? Gak ada pungutan-pungutan di jalan, gak ada. Tol habis berapa dari Banyuwangi sini? 12. 1.200.000. Oh, tolnya 1.200.000. Melewati tol mana saja? Mulai Leces. Leces sama Bogor. Tol apa? Leces. Leces? Ya, Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oh, terus? Turunnya di Bogor, Sentul. Sungit Sentul. Oh, nanti turun di Sentul, Bogor. Nah, kalau ongkosnya saja 8 ton ubi itu ongkosnya sampai 3,5 juta. Terus, kalau harga ubinya berapa per ton? Belum tahu, karena itu pedagangnya yang tahu. Oh, yang tahu. Ini ngirimnya ke siapa? Ke pabrik itu, apa? Keripik itu, Pak. Keripik. Oh, pabrik keripik? Ya. Oh, ini. Oh. Kepada PT Maxindo, Jalan Erat, Sukati, Cipinong, Bogor. Oh, di sananya pabrik keripik? Iya. Oh, jadi Banyuwangi itu ngasih ubi juga ya? Iya. Di Banyuwanginya di mana ubinya? Banyuwanginya di daerah Wadung itu, Pak. Hah? Wadung. Wadung. Wah, enggak tahu. Kalibaru. Oh, Kalibaru. Wadung.
Wah, di Banyuwanginya. Halo dong, buat bosnya bilang ketemu sama saya, sama bos. Masih, lagi ketemu Pak Mulyadi. Pakai bahasa Jawa, bahasa Banyuwangi. Ini ketemu Pak Mulyadi niki. Wah, oh. Tol Cipali. Tol Cipali. Mau ke DPR. Mau ke DPR. Ada pelantikan Pak Haji Ludwig jadi wakil ketua DPR sekarang. Alhamdulillah. Bajunya kuning. Wah, top banget. Pak Hajinya ada lagi di sana sekarang. Banyuwangi. Di rumah. Ngawatin orang kerja. Truk itu. Oh bikin gitu. Itu. Oh bikin bak itu. Iya. Oh. Tapi kalau ini truknya truk Pak Haji. Iya. Pak Haji itu kan bikin bak buat truk usahanya. Karoseri. Ah, karoseri. Iya. Ya kan yang sekarang dulu kan pakai kayu. Iya. Sekarang masih? Masih. Masih pakai kayu. Jadi Pak Haji ini yang punya truk ini, Haji siapa namanya? Pak Haji Santoso. Pak Haji Santoso, usahanya karoseri truk. Iya. Dulu truknya estetik, pakai jati. Iya. Kalau sekarang sudah banyak pakai dump truck, iya. Ya kan pakai besi. Nah, usahanya itu. Katanya yang ngelukis sayanya beliau yang senang. Iya. Haji Santoso. Haji Santoso. Sekarang ketemu nih. Warga Banyuwangi ngomong pakai bahasa Jawa. Bahasa Banyuwangi kan? Bahasa Jawa Banyuwangi ngomong sama orang Banyuwangi. Ayo, bis. Hey, wong, ketemu ning tol Cipali kae ambek Pak Mulyadi. Wah. Wong yang motor biareng kae milu kernet jare. Iya, saya jadi kernetnya nih. Kernetnya nih Pak Mulyadi kae. Waduh, pasti dia bayar ke saya mahal nih. Hitungnya per menit. Saya sering bertemu para sopir. Saya juga pernah nyopirin sampai Jakarta truk. Kemarin juga saya nyopirin truk yang ngangkut tanah. Nah, jadi ya sudah biasa ketemu sopir-sopir truk. Ya pada akrab. Tahu keluh kesah mereka. Tahu kesedihan mereka. Mereka itu para pejuang yang sering tinggalin istri dan anak-anak demi kehidupan keluarganya. Dan godaan mereka itu bukan setan sebenarnya. Godaan mereka itu adalah wanita-wanita bahenol. Suka tergoda kalau lagi makan atau minum kopi. Itulah godaan para sopir truk. Betul nggak? Iya, betul. Jadi masnya pengen ketemu lama? Ya, pengen ketemu, Pak. Oh, kalau Banyuwangi sudah gaya-gayanya sudah gaya kayak Madura ya? Iya, campuran, Pak. Oh, campuran. Jawanya beda dengan Surabaya? Beda. Oh. Jadi katanya sudah lama pengen ketemu. Nah, sekarang akhirnya ketemu. Waduh, enggak sengaja kan? Nah, itulah coba siapa yang merancang Mas Aroni dari Banyuwangi bisa ketemu sama saya di jalan. Coba siapa yang merancang? Allah yang merancang. Nah, kalau Allah berkehendak mempertemukan, ya bertemu. Padahal gak janjian. Loh, saya juga tadi kok tiba-tiba pengen berangkat jam sekian gitu. Tapi akhirnya ketemu. Truknya juga enak. Walaupun gak pakai AC, adem. Ini truk tahun berapa? 2018. Tahun 2018. 18. Ya, relatif masih ini ya, kalau 2018. Relatif masih baru lah ya. Ya, baru. Baru 3 tahun berarti ya? Ya, benar. 3 tahun. Tapi mungkin Pak Haji mah kontan ya. Kontan. Enggak kredit kayak saya. Kalau saya banyak barangnya kredit. Kalau nggak kredit nggak dapat. Paling seneng waktu akan tanda tangan kredit. Paling pusing kalau sudah jatuh tempo. Kalau itu berarti sudah relatif perjalanan dekat ya. Ya Pak. Udah tinggal 2 jam lagi ya. Ya. 2 jam lagi nyampe. Sampai. Nah nanti langsung dari Bogor Jakarta. Jakarta Mangkal. Istirahat dulu. Ya istirahat. Tidur. Tidur. Ini selama perjalanan dari Banyuwangi
sampai nih, sampai tol Cipali ini tidurnya di mana? Di Pangkalan sana. Oh, mulai dari Banyuwangi ya di pom. Oh, pom bensin. Rest area. Ya. Rest area tidur di situ. Ini pentingnya kalau tol ada rest area bisa tidur. Tidur. Mandi di situ. Ya. Makan di situ. Tapi nggak ada yang ininya tebal ginjunya sama ininya bedaknya tebal nggak ada. Kalau zaman dulu kan kalau naik truk lewat Pantura ya, kan pasti di pinggir-pinggir kan banyak warung toh ya. Minum kopi di situ ya, kadang-kadang iseng dikit ya. Tapi Mas Arani mah nggak pernah ya? Enggak. Oh enggak, bilang enggak aja jangan kelamaan. Bilang enggaknya jangan kelamaan, bilang enggak ya enggak apa-apa. Enggak pernah ya? Enggak pernah, Pak. Pernah. Tapi kasihan kalau enggak singgah, kasihan mereka kehilangan pendapatan. Jadi enggak berbagi. Apakah boleh singgah enggak sama warung-warung yang jual kopi? Boleh sekali. Singgah, minum kopi, kasih dia 300.000, tapi enggak ngapa-ngapain. Kita ini sudah berbuat kebaikan. Jangan mampir ke situ. Salah, harus mampir. Kalau nggak mampir, kopinya nggak ada yang minum. Kalau kopinya nggak ada yang beli, makan anak-anaknya di rumah gimana? Ya mampir, minum kopi, beli rokok. Beli kopinya 200.000, rokoknya 200.000. Insya Allah, sopir truknya pulangnya ditampar istri. Karena nggak ada setor buat ke rumah. Sehat? Udah vaksin? Udah, Pak. Oh, udah 2 kali vaksin? Ya. Udah sehat? Belum pernah kena COVID? Belum. Oh, mantap. Kalau sopir mau, udah kuat deh. Sama angin, sama mataharinya kuat. Kuat. Kita terusin perjalanan, ya kan? Menuju Bogor. Kalau saya nanti di depan berpisah sama Om Sopir yang ganteng ini. Semangat terus. Ini larinya kecepatan rata-rata berapa kalau jadi Banyuwangi? 60-50. Kalau bawa barang 60-50. Kalau kosong? Kosong ya 70-80. 120 enggak lah ya? Ngeri ya? Tapi kalau orang-orang Jawa Timur itu kan banyak yang truk, suka oleng-oleng itu ya? Itu bawa cabai. Oh, bawa cabai. Ya. Kenapa yang bawa cabai kok bisa oleng-oleng? Ya saking supirnya, Pak, bikin gaya gitu. Gaya-gaya aja. Gaya dan nekat. Nekat. Padahal beresiko. Ya itu. Tol sudah pakai kartu. Pakai. Tol. Udah isi dari sana. Ya. Jadi yang modal awal BBM, kemudian tol siapa? Ya borongan nongkos kan, Pak. Oh, dia bayar lebih dulu. Iya, lebih dulu. Oh. Yang punya barang. Oh, yang punya barang borongan nongkos bayar lebih dulu. Iya. Kalau mau modal sendiri kan repot. Mau ya, sopir mau berangkat, cari pinjaman dulu ke Bank ya. Emo kan repot. Depan bisa. Di sini. Nah, ini tentu. Atau nanti di rest area depan juga bisa. Di rest area depan. Kita jalan terus. Asik. Ada musiknya nggak? Ya. Cobain musiknya senengnya apa? Oh, tuh lihat sudah digital. Woi. Lagu apa ini? Banyuwangian ini, Mas. Oh. Ini lagu Banyuwangian. Oh. Jadi kalau ngantuk, dengar lagu, menikmati. Bayangin loh, 2 hari 2 malam. Nyopir sendiri nggak ada temennya dari Banyuwangi ke Bogor, dengerin musik keren, ini gaul nih, asik, top banget deh, sopirnya keren, sopir Pak Haji keren banget, Pak Haji, sopirnya keren. Ada batuknya nih, kasihan, masuk angin kayaknya. Masuk angin kayaknya.
depan di rest area saya berhenti. Biar tidak mengganggu yang lain. Sopirnya tenang nih buat truknya. Cakep. Ada itu bukan itu lagunya dangdut. Ada yang Banyuwangian enggak? Musik Banyuwangian. Mana yang Banyuwangian kita dengerin? Ya, selamat buat para pekerja seluruh Indonesia yang di Saudi Arabia, yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang di Abu Dhabi, yang di Malaysia, yang di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Belanda, di Inggris, di Prancis. Selamat ya. Cari rezeki yang halal, berkah bagi keluarga, berkah bagi keluarganya. Selamat juga buat para tenaga kerja Indonesia. Bahagia selalu para penggemar channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Bahagia selalu. Salam dari Mas Sahroni, sopir dari Banyuwangi. Aduh. Salam semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Tetap semangat untuk berjuang menjadi pahlawan keluarga dan pahlawan devisa negara. Boleh. Mas Aroninya pengen selfie katanya. Walaupun melanggar gak boleh lagi di tol selfie. Menikmati musik, perjalanan yang indah. Bahagia itu sederhana, bahagia itu murah. Aduh, oke. Halo, para sopir Banyuwangi. Salam untuk semuanya dari saya. Tetap semangat, cari rezeki yang halal buat keluarganya. Salam buat anak-anaknya untuk sukses. Kalau bapaknya sopir, anaknya nanti harus jadi pengusaha truk. Ya wes. Saya mau periksa nih kelengkapannya. Apa yang dibawa? Oh. Wih. Oh, celananya pada pendek, warnanya sama. Celana pendek lagi. Ini celananya pada pendek-pendek, senengnya pakai celana pendek kayaknya. Kaos, kaosnya gaul-gaul tuh lihat. Motor ini. Oh. Kaosnya. Wah, sopir muda namanya juga. Wah, kaosnya wah, udah deh, gaul-gaul. Kelengkapannya. Bawa sikat gigi enggak? Bawa itu. Bawa. Oh, ini kelengkapan-kelengkapan pakaian yang dibawanya. Alah. Sopir konsentrasi, istri menanti. Ya, rezeki pasti. Kita udah nyampe rest area kilometer berapa ini? Kilometer 62 Cikampek. Ya. Kilometer 62 Cikampek. Udah nyampe nih. Minum kopi dulu abis ini. Istirahat dulu. Biar tenang perjalanannya. Berkah di jalannya. Barangnya sampai tujuan, ya kan? Barangnya sampai tujuan. Kemudian pelanggannya pada bahagia karena tepat waktu. Ya, Mas ya. Saya terima kasih loh. Udah bisa naik truk hari ini, bahagia banget. Pergi ke DPR naik truk dulu. Keren, enak banget nih truknya. Ini gambarnya. Walah. Rezeki tak dibawa mati, memberi tak akan mengurangi. Oh, jadi mulia di 2021. Terima kasih Mas ya. Aduh. Terima kasih, salam buat Pak siapa? Pak Saroni. Pak Saroninya salam dari saya. Terima kasih banyak. Ini bekal buat di jalan. Berarti jalan bekal, nanti sampein ke istri, salam dari saya. Ya, wis ya, ayo terus ya. Salam semuanya. Ya, terima kasih. Mas! Oke, kasih ya, hati-hati ya. Wis, nuhun, nuhun ya, yuk, kasih.